Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rudiar Tanto 88 tepat guna putra. Kikuk kikuk. Selamat malam buat pale-paleku semua. Selamat malam buat bule-buleku semua dimanapun panjenengan berada ya lek. Saya doakan buat pale-palek dan bule-buleku semua yang selalu mengikuti dan menyaksikan setiap video-video saya. Saya doakan rezekinya lancar sehat dan sukses selalu. Amin ya Allah. Dan semoga ya lek ya kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Nah, malam hari ini tuh edisinya review ulang, tapi harganya langsung tak netkan ya, ya. Jadi kita kemarin punya Estrada Triton 2 HDX dan GLS tahun 2017, yang satu Nopol Jakarta, yang satu Nopol Kalimantan. Nah, harganya mau langsung tak berikan yang terbaik. Siapa tahu nanti ada yang cocok, siapa tahu ada yang berminat, karena kebetulan sudah mau masuk lagi, jadi kita harus sedikit lebih cepat untuk jualan mobil dua ini, seperti itu. Nah, sebelum kita review untuk dua mobilnya kondisi sekarang seperti apa, kita ada tamu dari mana mas? Dari Solo, ada Mas Yusa dari Solo lagi lihat, fresh gitu gih mas, yeah. Tak review dulu. Nah, yeah, okay. Nanti buat pale-paleku yang berminat ataupun kepengen sama mobil-mobil ini, paling bisa langsung WA ataupun telepon di nomor 0821-3665-8682 ataupun di nomor 0813-9005-4708. Buat paling-paling yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol merah dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Nggak usah lama-lama lagi, kita cek, kita lihat, ini dia mobilnya. Nah, I got the cash in the bag, stadium pad. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium pad. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. Estrada Triton GLS dan Estrada Triton HDX ya, ya, tahun 2017 semuanya. Jadi kemarin kita sudah sempat review ya. Ini nggak bisa muter loh kak. Ya ya, muter dulu toh. Wah, lah kita muter dulu ya lek. Seperti biasa, walaupun dua. Ini tadi tuh rencananya kita mau ambil video di lapangan, tapi karena sore tadi ada kegiatan, makanya ya wes kita ambil video di garasi seperti biasa. Nah, ini untuk GLS dan HDX-nya. Untuk HDX warnanya juga sudah kembling sekali, walaupun ini belum di salon ya, ya. Dan untuk GLS-nya sudah kita buat putih dop. Itu tadi rencananya mau kita kasih gambar-gambar seperti itu. Oke. Buat para-paraku yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol merah dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Langsung saja kita review dari mulai bagian depan. Jadi tak kasih harga terbaik le. Khusus ya, khusus besok untuk adik langsung tak netkan di angka 185 juta pajaknya sampai bulan 10 Nopol Jakarta ya. Ini nanti free kita salon, kalau untuk kaki-kaki dan lain-lainnya insya Allah sudah siap untuk dipakai kerja. 4x4 normal, interiornya juga lumayan mulus ya. Untuk HDX langsung 185 juta saja. Nah, untuk GLS-nya ya, kita kasih harga 195 juta. Jadi bisa milih salah satu, hanya terpaut 10 juta saja, bisa milih GLS ataupun HDX ya. Untuk HDX warnanya glowing ya, glossy. Untuk yang GLS kita buat putih dong, seperti itu. Nah, untuk review fullnya paling bisa cek di video yang beberapa hari lalu kita tayangkan. Kalau untuk GLS ini nanti ada free full step sama bumper belakang, tadi sudah datang tapi belum terpasang. Kalau untuk HDX ya kondisinya seperti ini ya lek ya. Nih, oke, nih kita cek, kita sebelah sebentar ya. Nih, sini kak, kita lihat bagian belakangnya kak.
Nih. Kan kemarin depan sudah. Nah ini jok-joknya ya, mulus pol. Termasuk plafon, ya toh. Jok original. Oke. Okay? Ini bed linernya. Ya toh. Nih, itu ada bracket. Bracketnya si apa namanya? Footstepnya. Nah, kita lihat yang HDX-nya juga. Ini HDX-nya ya. Nih, bed liner juga ada tapi kancing baknya enggak ada. Terus untuk interior. Nah, interior juga standar. Ya, nih. Wangi pol. Mobilnya wangi banget. Nah, ini mintesnya lampu kabin enggak nyala ya. Kilometer 125.000 ya. Nih. GLS 2017 dan GADX 2017. Sama-sama 17, hanya bedanya satu nopol Jakarta, satunya nopol Kalimantan, ya. Oke. Nah, pintunya juga masih span sekali. Oke. Itu saja ya review kita untuk Triton pada malam hari ini. Khusus harga besok, monggo nanti buat palebalaku yang berminat, mau test drive, mau cek langsung ke sini, pale bisa langsung WA ataupun telepon di nomor 0821-3665-8682 ataupun di nomor 0813-9005-4708. Terima kasih buat palebalaku semua. Jangan lupa like dan subscribe. Semangat tanpa sambat. Beda dino, beda cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kikuk, kikuk.